guys. Kongsi kongsi, sharing sharing. Seronoknya. Masa masa. Selamat kawan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay guys, for today, I will answer. Okay, untuk video kali ini aku tak tanya di mana-mana pihak. Di pihak IG story ke, aku tak ada share mana-mana. Cuma sebagai isu semasa kot. So aku ada dapat 3 benda daripada kawan aku. Satu bukanlah isu daripada kawan aku. Memang aku terbaca sendiri dekat IG, di mana yang pertama adalah isu Jananik hina K-popers Blackpink, Lisa Blackpink, and then second yang famous ataupun masuk FYP aku dekat TikTok iaitu, tolong make sure jawapan korang tak ada plagiarism, nanti I bagi kosong. Habis tu soalan cikgu daripada internet kan. Cikgu cakap mana cikgu dapat soalan ni? Student mempertikaikan tugas lecturer, mempertikaikan tugas ataupun tanggungjawab seorang lecturer. And lagi satu yang masuk Astro Gempak, kata salah aku, iaitu isu student tengking cikgu sebab cikgu tu tak bagi dia keluar dewan untuk keluar dewan peperiksaan. So tiga isu ini ada aku rangkumkan jadi satu benda yang aku nak cerita, iaitu mengenai hormat. Kan? Sebab tiga-tiga ini adalah satu benda, iaitu hormat. Bila tak ada hormat, dia jadi macam ni. Kan? Di mana kita ulas dulu isu Jananik dengan peminat-peminat K-popers Blackpink. Di mana Jananik, kita nampak memang kesilapan mungkin berlaku di Jananik dan ada juga kesilapan berlaku di pihak peminat. So, balance lah dua-dua melakukan kesilapan. Itu bagi aku. Di mana Jananik dia pun dah minta maaf. Kan, Jananik pun dah minta maaf. So, sebagai peminat, hentikanlah kecaman kepada Jananik. Sebab yang pertama, yes, Jananik mungkin kot tak hormat pada benda-benda ataupun tidak sensitif dengan benda-benda seperti itu, kan? Tetapi peminat juga perlu faham, kan? Bila kau dah kecam Jananik sampai dia punya IG kena godam, tak salah aku, dia aktif, kan? So aku rasa Jananik pun dah minta maaf. Jadi aku rasa peminat-peminat fanatik ni hentikanlah kecaman dan bagi benda ini reda. Sebab sekarang isu terbesarnya adalah COVID, bukan isu Jananik dengan K-popers tu, kan? Yes, isu itu pun mungkin isu yang berat bagi peminat fanatik dan juga peminat Jananik dan bagi pihak Jananik sendirilah. Tetapi bila Jananik dah minta maaf, kira benda itu selesai. Sebab kita kena tahu bahawa kita manusia biasa sering melakukan kesilapan. Ha, faham tak? Sering melakukan kesilapan. So bila okay, mungkin Jananik telah melakukan kesilapan di mana dia hilang hormat pada yang meninggal itu, yang mati, iaitu Jong Hyun, kata silap aku, kan? Kerana depres. Sendiri tahu, peminat fanatik sendiri tahu dia meninggal kerana depres. Dan juga Blackpink tu juga isu yang besar. Blackpink, yeah, sesama manusia kita perlu hormat benda itu, kan? Jadi bila Jananik dah minta maaf, dia mengaku kesilapan dia, dia telah sedar, sebab tu dia minta maaf. Dan juga isu ikhlas tak ikhlas dia meminta maaf itu, bukan kita yang mempertikaikan benda itu. Mungkin cara dia memang begitu, mungkin paksaan, mungkin nampak seperti paksaan, tetapi mungkin akan bertukar menjadi ikhlas. Silap ayat aku. Mungkin muka nampak macam terpaksa, tetapi hati dia ikhlas. Kita siapa untuk menilai keikhlasan dia? Faham tak? Sebab kita manusia, dia pun manusia. Kita sesama manusia dan sesama melakukan kesilapan. So bagi aku, bila dia minta maaf, that's it. Tutup cerita ini bagi aku. Peminat fanatik K-popers pun hentikan kecaman. Jananik pun hentikan. Tetapi
apa yang kita nampak sekarang dia bertukar. Ha, macam tu Jananik yang pergi nak menyaman yang menyebarkan fitnah ini dan isu ini. Ha, macam tu. So bagi aku itu salah satulah sebab dia pun nak mempertahankan diri dia sebab Jananik dah terima ugutan bunuh. Kalau aku pun kena ugutan bunuh dia, aku pun pergilah bawa benda ini ke mahkamah. Mungkin dia dakwa atas ugutan bunuh, bukan dakwa atas isu ini. Kita tak tahu. Itu urusan dia dengan mahkamah lah. Tapi totally bagi aku isu Jananik dengan Blackpink, isu Jananik dengan peminat Blackpink, peminat K-popers ni settle bagi aku. Tak perlu dibesar-besarkan. Walaupun aku bukan peminat K-popers dan aku bukan peminat Jananik, tetapi kedua-dua ini bagi aku dah seimbang. Dah tak ada apa dah. Bagi aku. Okey, kita ke ulas isu yang kedua, iaitu mengenai hormat antara pelajar dan cikgu dan mahasiswa-mahasiswi kepada pensyarah. Isu itu sampaikan ada yang cakap belajar tinggi-tinggi tapi adab tak ada, tak guna. Aku baca komen, aku baca satu-satu. Sampaikan ada cikgu yang cikgu penolong kanan, tak silap aku, dia buat video, dia cakap macam ni ke student yang belajar tinggi sebab tak ada rasa hormat langsung pada pensyarah dan tak ada langsung mempelekehkan, memperendahkan pensyarah. Bagi aku, dalam konten tu dia cakap pensyarah ambil copy paste soalan daripada Google, tapi daripada Google ataupun sumber-sumber lain. Tapi kita jawab exam tak boleh copy paste. Dek, kau belajar ke tak? Aku nak carut ni. Dek, kau belajar ke tak? Kau pergi copy paste. Tu bodoh, dek. Kau pergi copy paste kenapa? Kau carilah jawapan kat Google ke kat mana. Sumber. Kau ringkaskan. Kau rumuskan. SPM kau. SPM pun kau belajar cara rumusan soalan. Kan? Semua benda itu kau belajar. Takkanlah tiba-tiba kau buat soalan. Kau jawab soalan, kau copy paste. Dan macam tu baik tak boleh belajar, dek. Tu pendapat aku. Itu pendapat yang pertama lah. Untuk hormat pula, yes, mungkin lecturer tu pun satu pergi copy paste. Tetapi aku rasa, kalau dia copy paste sekalipun, selagi soalan itu ada kena mengena dengan bab yang kau belajar, ada kena mengena dengan topik yang kau belajar, tak ada masalah pun. Faham tak? So, totally, kau tak ada masalah. Faham tak? Cuma engkau kena hormat cikgu kau sebab kita menuntut ilmu. Faham? Kita menuntut ilmu. So, kau nak mempersalahkan lecturer tak kasih engkau copy paste pun, betul lah. Dah kalau engkau copy paste, sebab kau tak boleh belajar, dek. Sebab peperiksaan online, yes. Kan kadang online ada yang peperiksaan buku-buku. So, kau buka je lah buku. Kau jangan copy paste. Kau ringkaskan ataupun rumuskan. Ada teknik untuk copy, ambil jawapan dalam buku. Bukannya copy paste. Kalau copy paste, kau tak kaji gambar. Cikgu, jawapan saya. Macam tu. Okay? Itu saja. Sebagai manusia, kita akan melakukan kesilapan sesama manusia. Tapi, kita perlu hormat sesama manusia juga. Supaya tak ada isu-isu sampah begini. Kau hormat kau, tapi kita kena tahu situasi hormat bagaimana. Mungkin kita hormat sebagai penuntut ilmu bagaimana, hormat sebagai peminat bagaimana, kan? Janganlah hormat sebagai sesama manusia pun itu penting. Jadi aku rangkumkan, hormatlah sesama kita supaya hidup kita lebih aman, damai. Sebab setiap manusia juga melakukan kesilapan, jadi memaafkanlah sesama kita. Isu budak dua orang tadi yang marah cikgu dia dalam dewan tu pun, silap aku, dia orang pun dah minta maaf. Dia minta maaf juga. Dan dia orang dah perjelaskan bagi pihak dia orang. Setiap manusia ada peluang untuk mempertahankan diri. Jadi kita hormat dan juga menerima pendapat dengan hati yang terbuka. Barulah hidup kita aman dan harmoni. Itu saja. Sekian, terima kasih.